Halo guys, jadi aku dapat oleh-oleh dari Jepang. Ini tuh dari tante aku. Dia bawain oleh-oleh dari Jepang. Pokemon. Tuh. Ini tuh cookies. Nut cookies. Nah, terus ini cara bukanya unik, guys, karena di sini ada apa sih? Tempat bukanya kan biasanya ribet harus pakai gunting. Ini enggak. Kita buka ya. Oke. Udah kebuka. Saatnya kita lihat isi dalamnya. Wow, isinya kayak gini guys. Ada 6. Yang pertama itu rasa cashew nut. Ada rasa cashew sama rasa almond. Kita cobain satu-satu ya guys. Kita cobain yang mana dulu ya. Kita cip-cip-cip. Cip 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 cip. Oke. Ini. Nah, guys, aku udah dapat guntingnya. Sekarang mari kita buka yang almond dulu ya. Isinya kayak gini guys, jadi di atasnya itu ada kacang almondnya. Ayo kita langsung cobain. Enak banget. Ininya tuh cookies yang kayak manis gitu. Terus kacangnya gurih, jadi enak banget. Sekarang saatnya kita cobain yang rasa cashew. Aduh, apa ya? Agak susah. Wah, cashew ini tuh kayak kacang mede. Literally kayak sama, cuman beda kacang aja. Tuh. Enggak deh. Yang ini lebih gelap, yang ini lebih terang. Kita coba ya, apakah rasanya sama atau beda. Rasanya beda. Beda. Yang ini itu nggak terlalu manis. Enak sih. Coba kita gabungin ya makannya. Enak banget. Dan karena aku udah cobain dua-duanya, aku bakalan rating yang mana yang paling enak. Jadi dari kedua ini yang paling enak itu aku pilih ini guys, yang rasa almond, karena ini enak banget terus lebih manis. Rate dari aku ini 8 lah, enak. Kalau ini 7. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Bye bye.